Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim teman-teman ya. Sudah kutata. Manapun kau pergi akan kucat. Astagfirullahaladzim. Dan setiap langkahku akan kuikuti. Ya Allah. Padahal saya kira sudah selesai ya. Ini saya mau pulang, tapi malah dia menghadang perjalanan pulang saya, teman-teman. Berarti Nyiwija Stuti ini benar-benar niat mau membunuh saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Saya nggak mau. Astagfirullahaladzim. Aduh, Akbar. Astagfirullah. Tuh, teman-teman. Saya lari aja, teman-teman. Nyiwija Stuti, tolong maafkan saya jika saya punya salah. Saya tidak ingin bertarung denganmu, Nyiwija Stuti. Astagfirullahaladzim. Mati itu sudah ada yang ngatur, Tuhan. Di sini Tuhan hanya saya. Astagfirullahaladzim. Saya akan membunuh. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kemarilah. Astagfirullahaladzim. Jika kau ingin baik-baik saja. Astagfirullahaladzim. Tolonglah, jangan mengikuti aku terus. Apa maumu? Saya sudah menghindar dari masalah ini. Jika saya punya salah, saya minta maaf. Baik-baik. Satu-satunya jalan. Jika kau ingin baik-baik saja, kau harus mati. Astagfirullahaladzim. Ini bawa orang sedang apa lagi? Astagfirullahaladzim. War. Apa? Lepungan di. Lepungan di. Apa gue? Hah? Mandi. Geng apa, War? Ini enggak, Boy. Tampaknya ini puter menara keton. Oh, berarti kok gawe benteng? Iya. Menara keton ini Nyiwija Stuti. Astaga. Kalian sedang dalam bahaya. Berarti kira bro dek, War. Itu menyerangku. Astagfirullahaladzim. Gimana kalian? Astagfirullahaladzim. Berarti kau udah dah ekor. Ini ya teman-teman ya. Jadi astagfirullah.
Oma jangan ngajak dong. Berarti ini gak boleh keluar dari lingkaran. Kalian gimana? Kita baru dari temenan luar. Ini teman-teman ya. Ini Nyiwi Jastuti ada di sini. Atau kita. Dia sedang nyariin saya, namun dia tidak bisa melihat saya karena bahwa sudah membuat lingkaran atau benteng yang membuat Nyiwi Jastuti tidak bisa melihat kami ya. Alhamdulillah, ini untung ada bawar ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ingat baik-baik. Astagfirullahaladzim. Kalian ambil apa melihat om? Astagfirullah. Berjalan berubah. Ingat saja kalian ini. Astagfirullah. Mari dengan abor. Biarin aja bro. Astagfirullahaladzim bro. Ya si orang anaknya bro. Beli. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa bro? Kaya ngurit bro. Tak geleng-geleng kok kayak lagi pada kaya tuh perubah setan. Iya. Wijastuti sing ngasuh kembarannya si Cindy. Iya. Kenang apa? Teneng si Yoga diuber-uber kaning Wijastuti. Ya, aku juga kan gak ngerti, mbak. Aku juga pokok keburu-buru kok ngatur gue. Ya, kalau kayak anak Wijastuti udah denger lah, yuk. Bantuin Yoga. Gue nguber-nguber harap ngapa? Mati, nih. Siapa sih ngarep tepat ini? Om Yoga, kan ini Wijastuti. Astagfirullah. Mulanya mungkin lah nyerang. Iya. Pancen Wijastuti kue langkat tandingannya. Kok orang mungkin bisa ngalah nak Wijastuti? Nyong ya pada pe orang bisa ngalah nak Wijastuti. Nyong orang bisa nulungi koko pada war. Neng nyong bisa negur aweh ngerti semendri. Kenapa kue? Dadi kaya kie putuku bawor. Ya? Kau kie mengko lunga maring prapagan kulon. Prapagan kulon? Iya. Oh iya. Golet na siji. Susueh angin. Susueh angin? Sing kepindone. Goletna galieh kangkung lan kaping telune goletna tapake kuntul mabur. Oh ya maksud sanggup ya kayak kue nyora bisa weh apa-apa nyora bisa nulungi apa-apa ning kue bae telu tekor ya wis putuk. Mudah-mudahan berhasil. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Ya, om ki bae metu. Iya, terus ngapa ge? Kamu kareng ta tekan dulu. Ah. Kurang ge ngawas mendito. Ada apa? Ki atuk ka aku. Ni kita cere kon mami ngendi om ki? Anu ndi pang ndi yo? Ira ngerti nyong yo. Ha? Kok kok? Sonunga iki. Kon golet anu papake kuntu mabul apa apa iki. Terus bar kowe ana koyo ngulet angin ana apa? Nyulah anu. Terus apa mana? Ya kok kok? Niki sing pertama kowe om. Wis kaya bewor. Kete patene nyong nonton di situ videone ngene. Ya, patah ini sih ya.
Oke teman-teman ya, jadi ini karena tadi bawar lupa apa yang dijelaskan oleh mbahnya, jadi ya tadi saya matikan dulu kameranya, saya nonton dulu videonya. Ternyata mbahnya bawar ini memberi syarat bahwasanya dia tidak bisa menolong banyak, namun dia hanya bisa memberikan solusi. Jadi solusinya itu sebenarnya tadi kita disuruh untuk pergi ke Prapagan Kulon, dan kita disuruh untuk mencari yang namanya susuh angin, itu sarang angin. Dan yang kedua itu galih kangkung, ya Wara. Dan yang ketiga itu adalah telapak burung kuntul terbang atau tepak kuntul mabur, yang dimana ketiga nama tersebut alhamdulillah sebenarnya saya sudah pernah mendengarnya. Jadi kayak kewar saya ngertimu, berarti dewek kon lunga ge ngolet ngolet susueh angin galih kangkung karo tapak kuntul mabur. Nah, kira-kira ning endi war Prapagan Kulon? Ya, nek kan kulon mokom. Heeh. Nang ana mokom. Iya, ana kae. Nah, terus kira-kira sesuai angin kuwi ning endi war? Ya, kan sangat. Ora ngerti. Ora. Nah. Terus galih kangkung kok ngerti ora? Ora. Ora ngerti. Tapak kuntul mabur ora ngerti. Ora. Nah, kayak war sebenarnya war sing dimaksud wae kok war. Susuh angin kue war, susuh angin kue, pusere angin. Kita kan anak angin ya, goyang, goyang, goyang. Kita mesti anak pusere. Nah, nek pusere angin kue, angin kue ngerti kan mesti gemrungsung mok. Gemrungsung. Jadi maknanya kayak gini war. Nek dewek lagi anak masalah kue, aja gemrungsung. Kudu dihadapi karo sing adem. Nah, aja kerasa gerusu. Nah, terus galih kangkung. Kangkung apa nak galih? Kangkung. Kok tau makan jangan kangkung, Mbok? Ya. Anak galih sih. Kangkung. Anane apa? Bolong. Nah, jadi menungsa ge suwung war. Nah, ge mempertandakan ge ai ge war jajal digolek penggalih. Nyebok menawane dek dhewe salah apa-apa digalih maning ning awake dhewek. Nah, ana hubungane karo sing pertama, dadi aja gemrungsung, aja gresak-gresuk, digalih bisit. Nah, sing ketelu goletna tapak kuntul mabur. Oke. Kuntul ki manuk war. Mabur. Ana telepake ora? Langka, Om. Langka. Kan mabur. Nah, aku kan nah, anger langat telepak ya kan, berarti orang mungkin ngurut telepak kuntul mabur, mabur yura nana. Jadi telepak kuntul mabur gue war. Jadi dadi menungsa gue war, aja ninggali tatu, aja ninggali bekas. Nah, kayak kuntul mabur gue, sekang kene maring anah mabur gue orang ninggali bekas. Nah, nek ngomenungsa gue aja ninggali tatu, aja gawe kecewa, aja gawe larang ati wong liya. Nah. Nah, makane kike mau kembali maning digalih maning. Digolet penggalihe. Nah, jadi seperti itu teman-teman yang dimaksud apa namanya? Ini sebenarnya bahasa sanepo. Ya, jadi apa namanya? Susueh angin, galih kangkung dan juga tadi apa? Telapak gundul mabur itu seperti itu tadi teman-teman yang sudah saya jelaskan. Ya berarti ya kita harus, ya sebenarnya sih saya, kita sudah berusaha untuk tidak buru-buru, kita berusaha untuk menghindar, kita coba untuk berpikir, namun Nyi Wijayastuti ini selalu berusaha untuk membunuh saya teman-teman. Tapi ya mudah-mudahan ya, alhamdulillah tadi Bawor tiba-tiba datang menolong saya. Ngantuk, kesel banget war, mikir tubruk berwae.
Kewor, kon sekarang ngendi? Nang sekarang Bali, mbok kon Bali kang kana. Ah. Mudun. Lah ya. Lah, kon nang sana-sana kaya ngono. Ya, kaya arep ana kaya. Ah, ya ana sing dirasa iki. Ya. Dadi kok Bali mari ngene. Iya, mlaju mari ngene. Malah baru nyong. Baru om lagi. Ih, kan kepak nang kali iki jatuh ya, Mas. Langsung bayi langsung nyerang. Oh, berarti kau ngerti gue mbak udu mbak kita aslinya. Iya, aku ya. Soalnya om hari ini alang kan yuk eh. Kamu belum kena apa-apa. Nah, tapi si mau tau udu kau udu war. Si mau pertama tuh udu kau udu. Udu mau kayak gue war. Nyong itu serang kan nak. Gue pas nyong terkapar anak si nyerang anak si Wijaya Studi gue nyerang nyong. Terus anak sing menghalangi nyerang kita. Kamu siapa warurung berusaha sok ya war? Nung, nung tambah kayak miki om. Berarti mohon sosok ya war ya? Enggak. Nah sih berarti kayak bewar. Oh tapi ini ya teman-teman yang tidak disangka tadi, bawar bisa membuat lingkaran yang ketika saya masuk ke dalam lingkaran itu saya tidak bisa dilihat oleh Nyi Wijaya Stuti. Nah ini pelajaran juga sebenarnya. Saya mengakui kekuatan Nyi Wijaya Stuti sangat tinggi. Mbah Pak apa mbahnya Bawor Raden Kartosono juga mengakui bahwa kekuatannya Nyi Wijaya Stuti sangat tinggi. Namun kembali lagi di atas langit masih ada langit. Kekuatan yang dimiliki Nyi Wijaya Stuti sangatlah tinggi, sangatlah besar. Namun Bawor mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh Nyi Wijaya Stuti, yaitu dengan kekuatan Bawor membuat lingkaran persembunyian. Jadi Bawor benar-benar luar biasa ini teman-teman ya. Tapi kan nampak tapi mereka ngalah aku ya. Oh Bawor orang bisa ngalah Nyi Wijaya Stuti. Soalnya kekuatannya gede banget. Nah tapi kan Bawor mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki Nyi Wijaya Stuti war. Berarti Bawor hebat. Nah udah mungkin itu aja teman-teman informasinya. Sebenarnya tadi kan saya juga udah mau pulang ya. Karena ya tiba-tiba Nyi Wijaya Stuti mengadang lagi ya. Mau gak mau berurusan lagi. Tapi mudah-mudahan ini kali ini saya mau pulang dan mudah-mudahan saya tidak dihadang lagi oleh Nyi Wijaya Stuti. Jadi mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. War, kok apa melu banyong bae war? Apa? Ngomong. Ini melu bali ngomong anak war aman bareng-bareng ngomong war. Tapi kan ngomong. Ya, saya balik ke pokoknya.